Halo teman-teman Sobat Zoo, dimanapun kalian berada. Maaf ya suara gue agak beda nih. Dan maaf juga kalau video ini judulnya clickbait. Enggak teman-teman, enggak. Gue bukan bilang goodbye itu, bukan mau tutup channel atau segala macam, enggak. Tapi gue baru pulang banget dari pemakaman anaknya Chief gua. Nah, buat kalian yang mantengin live gua beberapa hari ke belakang, gua kan bilang kalau anaknya Chief gua kecelakaan. Jadi kami di kantor itu, kami gimana ya? Gantian tukar-tukar shift buat jagain anaknya ini di rumah sakit. Tapi Tuhan berkehendak lain, teman-teman. Anaknya Chief gua itu dipanggil. Mungkin udah Tuhan udah nggak mau anaknya Chief gua tuh ngerasain sakitnya lebih lama lagi gue rasa. Nah itulah kenapa gue bikin video ini, karena kayak gue nggak mau ngehadirin pemakaman siapapun lagi gitu loh. Apalagi kalian teman-teman Sobat Zoo. Anaknya Chief gue ini kita sebut aja namanya si A ya. Jadi si A ini tinggalnya di Jambi. Chief gue itu sama istrinya kerja dua-duanya di luar Pulau Sumatera. Jadi selama kecelakaan pun sekarang beliau itu lagi susah banget cari tiket pulang. Nah di sini sendiri si A ini tinggalnya sama tantenya, sama omnya juga. Jadi kemarin yang ngurusin itu om sama tantenya, dan untuk pemakamannya sendiri sekarang Chief udah di Jambi, istrinya yang belum. Jadi istrinya bakal miss untuk pemakaman anaknya nih. Dia kecelakaan motor, gue juga nggak tahu sih si A ini kecelakaan tunggal atau ditabrak atau nabrak atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas si A udah nggak ada. Dan itu yang bikin gue berpikir pengen bikin video ini, karena gue nggak pengen banget ada satu dari subscriber-subscriber gue, teman-teman gue yang kejadian kayak gini. Jadi please kalau kalian bawa motor, lengkapin kelengkapan kendaraan kalian. Bawalah SIM, bawalah STNK motor, lengkapin juga motornya gitu loh. Spionnya pakai, pakailah knalpot standar. Apalagi jangan memodifikasi yang aneh-aneh. Biar kalian tuh nggak takut kalau ketemu polisi. Kalian kagok takut pas ketemu polisi, ujung-ujungnya kalian ngebut-kebutan, kejar-kejaran sama polisi, ujung-ujungnya jatuh. Lengkapin lah helm. Enggak, ini helm itu enggak cupu kok. Helm itu keren kok. Helm itu udah banyak yang keren-keren. Enggak perlu pakai helm batok aero deh kalau kalian maru. Gue sebutin merek dah. Pakai helm apa? Kayak NHK Predator kayak apaan kayak, beli yang agak mahalan dikit kayak. Biar keren, biar kalian tuh ngerasa keren gitu loh. Kalau emang nggak mau pakai helm karena malu, kalau nggak mau pakai helm karena rambutnya takut rusak, pometnya mahal, rambutnya itu kalau kalian kecelakaan terus jatuh, kepala kalian kebentur, rambut kalian malah lebih rusak lagi, pitak. Jadi tolong, gue nggak pengen kejadian seperti ini terjadi lagi, terutama sama kalian, karena gue tahu kalian sayang sama gue, sesayang gue sama kalian. Karena itu kalian tetap stay nontonin video gue sama live gue. Nah itu aja bisa gue sampein. Dalam 1-2 hari ini gue bakal bikin video lagi teman-teman, karena emang gue lagi repot banget dan monitor gue pun belum balik. Tuh, monitor gue belum balik. Jadi gue belum bikin video lagi. Insya Allah dalam 1-2 hari ini gue bakal bikin video lagi. Mungkin untuk sekarang ini aja yang bisa gue sampein. Ingat stay safe. Kalau kalian berpikir pengen kebut-kebutan di jalan, coba kalian bayangin di otak kalian wajah orang tua kalian tercinta yang lagi senyum, lagi ketawa. Dan bayangkan juga wajah itu jadi kayak mana saat mereka harus nguburin kalian. Jangan kecewakan orang tua kalian. Stay safe, karena keselamatan di jalan itu bukan cuma buat diri kalian sendiri, tapi juga buat orang lain. Oke? Okay? Gue berharap kita masih bisa terus nonton sama-sama. Gue masih bisa terus bikin video buat kalian, dan kalian pun masih bisa terus nontonin gue. Karena kalau ada satu dari kalian yang pergi, berkurang dong penonton gue. Bantuin gue biar gue tuh bisa dapet AdSense,
biar bisa ganti nih kursi kokok jadi kursi gaming. Untuk itu kalian harus tetap hidup. Oke teman-teman, kita bakal bertemu lagi dalam beberapa hari. Tapi gue masih bakalan live terus. Gue Angga The Zodiac. Pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe teman-teman. Tusses!